Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat malam saudara-saudara semuanya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dari tim Padepokan ya sedang explore jalan-jalan, dan pada malam hari ini kita berada di satu tempat ya, namanya Gampeng Peturon ya Pak, Gampeng Peturon. Jadi tepatnya ada di Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Meraurak, Kabupaten Tuban. Dan insya Allah nanti kita akan lakukan proses mediumisasi, kita akan coba berinteraksi dengan salah satu gaib yang ada di tempat ini. Dan coba kita nanti akan bertanya-tanya untuk cari informasi terkait dengan tempat tersebut, Gampeng Peturon ini. Mudah-mudahan nanti ada informasi, ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita semuanya. Dan sebelum kita lakukan proses mediumisasi, ini akan saya panggil salah satu warga di sekitar sini untuk sedikit bercerita ya tentang tempat Gampeng Peturon ini. Mungkin pernah ada kejadian-kejadian apa, atau mungkin ada nilai sejarah apa. Coba nanti kita tanya langsung pada beliau. Monggo Mas. Ya mas, kalau menurut mas, mitos. Bentar, Mas. Ini Mas, Miki Mas, pasang ini. Amit ya. Kali Mas, Sinten. Kali Mas Effendi. Mas Effendi, warga sini ya Mas? Iya, warga sini. Mas, barangkali bisa bercerita Mas, ya, sedikit kalau tentang Gampeng Peturon. Mungkin ada cerita-cerita mistis atau apa. Ya, kalau barangkali. Menurut ya mitosnya, kalau di sebelah sana itu ada namanya, kalau orang sini itu namanya Terang Gelondong ya. Itu baru saja kemarin ya. Itu mitosnya ada sosok sundel bolong yang selalu mengganggu-ganggu kalau ada orang yang mencari rumput apa itu ya. Suatu sore ya sekitar jam 4 gitu ya, sering dihantui sama mereka. Terang Gelondong nih Mas. Iya. Kalau yang Gampeng Peturon ini Mas. Ini kalau Gampeng Peturon ini ya ada mitosnya, tapi belum bisa menceritakan saya. Nah. Oh, gitu. Ya. Cuma mungkin tempatnya rada aneh gitu Mas ya. Karena informasinya ada gua gitu Mas. Iya, ada gua. Itu di dalamnya ada gua, tembus di sini. Kalau di sana sudah positif itu ada sosok yang di Terang nanti Terang Gelondong. Terang Gelondong. Ya. Oh iya. Insya Allah nanti kalau memang waktunya ngatasi atau mungkin besok lain waktu kita coba akan datang ke sana. Nggih, matur nuwun Mas. Iya, iya. Ya. Baik, saudara-saudara semuanya, monggo kita bisa di-shoot Mas ya. Bisa di-shoot nanti ini tempatnya. Kameranya bantu Mas, kameranya Mas. Itu wis paling nyala, palingan Mas. Ngambil gambar dulu Mas. Sini Mas. Lampunya satunya aja di belakang. Ben ketok. Super. Oh itu anak. Mas Isan. Mas Isan sama pakai ya. Thank you.
Sini sini tak gunung. Mas Isan barangkali mendeteksi sesuatu ini. Mas Wanto nanti. Sebelah sini mas. Oh itu gua itu mas. Gua. Mas sampean rodok nyedok Mas Wanto, Mas Mas Iwan. Wes enggak usah jauh-jauh, Mas. Iya, sekarang itu yang paling kuat ya. Iya kan di sini ya, mas, di sini ya mas ya. Getaran-getaran agak cepat. Ya kalau tadi saya dapat tarikan waktu mulai masuk langsung larinya ke sini. Jadi mungkin energi yang paling besar ada di sini nih. Mas yang juga gitu. Ada ter-ter gitu. Ada ter-ter. Getaran-getaran. Iya. Ya wes, ayo mediumisasi ya. Sudah semuanya, coba kita akan lakukan proses mediumisasi ya. Kita coba akan berinteraksi dengan salah satu gaib yang ada di tempat ini. Jadi memang tadi pas waktu rombongan masuk ya, masuk ke sini, itu energi yang paling besar ada di lorong guang ya, gua yang sempat kesut tadi oleh kamera. Di memang kayak ada ini, kayak ada satu tarikan. Saya mau dibawa ke sana itu tadi, mau dibawa ke sana. Coba nanti kita akan tarik ya. Coba kita akan tanya-tanya tentang keberadaan gaib di tempat ini beserta mitos barangkali ada atau sejarah kenapa sampai dinamakan Gampeng Peturon. Mohon doanya saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan proses mediumisasi ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nurcahya yang Nirwana, saya minta tubuhnya mediator ini dibersihkan dari seluruh jin siluman iblis fasik beserta seluruh kodam-kodam semuanya. Saya mohon, saya minta ya Allah dibersihkan, dikeluarkan semua dari tubuhnya. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bersihkan semuanya, keluar semuanya, seluruh jin, setan, siluman iblis fasik, beserta seluruh penyusup yang ada dalam tubuh ini, dibersihkan semuanya, bersihkan semuanya, tendang semuanya keluar. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya yang saya maksudkan nanti yang bisa masuk dalam tubuhnya mediator ini. Dan saya minta ya Allah, tubuhnya mediator dipakar gaib, tidak bisa tertembus oleh seluruh jin setan siluman iblis fasik. Apabila ada yang memaksa menerobos masuk, otomatis terpental bahkan hancur semuanya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nurcahya yang Nirwana, saya minta ya Allah, salah satu gaib terkuat yang ada di tempat ini, salah satu gaib terkuat yang ada di tempat ini yang bisa memberikan informasi tentang tempat Gampeng Peturon ini, saya minta ya Allah tarik pindah telapak tangan saya. Allah,
Sinkron dengan tubuhnya mediator, bisa menguasai jasadnya mediator, penuh menguasai jasadnya mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak mau ini penyusup. Apabila ini penyusup, otomatis tendang keluar semuanya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya terbuka, bisa berbicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kowe sapa? Aku sing nunggu. Wujudmu apa? Macan. Golongan apa? Jin. Sapa sing paling kuat ning ini? Aku. Wis suwi ning ini. Aku zaman ini Raja Majapahit. Zaman ini Raja sing sapa? Prabu Jaya ketiga. Waktu perang prajurit itu ning gini. Prajurit itu sapa? Perang karo sapa? Perang sama siapa? Perang kau pemberontak, jadi berontak Majapahit. Nah, dari mana itu? Dari kerajaan lain? Dari warga? Dari Majapahit sendiri. Terus ini kenapa ini kok dinamakan Gampeng Peturon ini? Tahu ceritanya enggak kamu? Dulu pangeran sering simbah di sini, tidur di sini. Pangeran siapa ini? Pangeran Majapahit. Pangeran Majapahit sing siapa itu? Putra Mahkota. Iya. Pernah singgah di sini gitu. Iya. Itu saya kok lihat itu banyak uang-uang koin logam, banyak-banyak alat kayak alat-alat pisau, alat ya, apa itu. Ya, memang saya yang nunggu. Dulunya itu bekal untuk perjalanan. Kalau untuk perjalanan mencari pemberontak Majapahit, emasnya banyak, uang kepingan emas itu adalah warisan. Oh, bekalnya ya, pasukannya kerajaan Majapahit ya, waktu mau mencari pemberontak itu ya. Jadi banyak harta benda yang terkubur di sini, uang-uang koin gitu. Banyak. Saya yang tunggu. Kalau kamu ingin, enggak, saya enggak butuh pusaka. Cukup Allah pelindung saya. Saya cuma mau berinteraksi sama sampean ini. Ya cuma pengen tahu ini tempat apa dulu sebetulnya. Tempat singgah para pangeran. Banyak pangeran yang di sini singgah di sini untuk mencari para pemberontak Majapahit. Dulu seperti apa tempat ini? Kok kelihatannya kayak anu ini, kayak kedung ya Mas ya, kayak kalen itu ya. Kayak kalen. Bisa digambarkan enggak dulu tempat ini itu seperti apa? Masa itu maksudnya.
Masa itu ini tempat lahar gunung di sana. Sekarang banyak penghuninya. Dulu alas tempat lewatan lahar, muntahan ya, lahar. Iya. Ada airnya enggak waktu dulu? Dulu banyak airnya. Tetapi ada Sunan yang mengutuk daerah sana, di sini kena imbasnya. Itu gimana itu? Dia minta minum tidak dikasih. Dia berucap, lalu Sang Maha Cipta mengabulkannya. Sampai daerah sini, ini sudah terbebas dari kutukan. Terbebas akhirnya juga melimpah banyak air gitu mas. Iya. Kalau tempat ini kenapa ini dulu kok dinamakan Gampeng Peturon itu tahu gak kamu? Ya itu dibuat simah para pangeran. Gampeng itu kan batu itu ya? Iya. Peturon itu kan kalau orang Jawa itu kan tempat tidur itu. Iya, di sana ada tempat tidurnya. Luas gak di sana itu? Ya enggak luas. Tapi cukup untuk 5 orang. Berarti pasukan waktu itu tidurnya di sekitar-sekitar sini? Sekitar-sekitar sini. Yang di dalam berarti pangerannya itu? Pangerannya, menjaga pangerannya. Ya jadi ya memang sangat mungkin ya. Jadi kalau dibakar tempat persinggahan itu, satu ada tempat untuk berteduh ya. Kalau lihat dari bentuk tempat ini memang kayak kali ini dulunya, kayak kali. Jadi ada air, ada tempat berteduh ya, sangat memungkinkan memang untuk dijadikan tempat persinggahan gitu. Banyak gaib enggak di sini? Banyak. Pasukan saya banyak sekali. Masih ada di sini? Terhitung. Masih. Di sini. Merupung. Ya gimana itu ceritanya? Meninggal atau gimana itu? Itu yang bangsa jin sini. Bangsa jin. Ada yang ular di situ. Ya, ular. Tadi waktu saya masuk ada ular itu. Ya. Ular gaib itu? Ya. Anak buahnya dorong. Kuat mana sama kamu? Kuat saya. Dia berani sama saya. Berarti sampean yang mau ngasih tempat ini ya? Mau enggak masuk Islam? Ikut guru saya. Siapa guru? Panjenengan. Lihat. Terlihat jelas. Cahaya dari penuh. Terlihat jelas. Iki sing jenenge Rojo. Rojo gaib. Tahu enggak kamu siapa? Siapa beliau, tahu enggak? Aku enggak pernah bertemu, tapi ini yang dimaksud. Siapa? Tahu enggak kamu? Sampai apa nih? Lihat stempel ini. Saya muridnya beliau. Tunduk, masuk Islam. Ikut beliau ya. Saya berjanji masuk Islam, tapi jangan dipindah dari sini. Ya, tak kasih tugas nanti. Aku disuruh menjaga para emas uang kepingan di sini.
Nanti ambil ya anak ya. Buat kasih gurumu. Ya, itu bukan punya saya itu. Nanti waktunya akan datang itu. Ahli warisnya akan datang. Banyak sekali. Ada. Ada 10 peti. 10 peti? Iya. Bentuk apa saja itu? Selain kepingan. Selain ada, kepingan uang. Ada gelang-gelang. Ada kalung. Perhiasan-perhiasan. Iya. Perhiasan-perhiasan bangsawan-bangsawan. Ada. Kerajaan. Emas-emas kepingan. Itu banyak sekali. Berarti kamu juga yang termasuk menjaga itu, harta itu? Iya. Nanti kasih sama gurumu. Ampun. Langku berarti ini sama tak Islam lo. Tugasmu gimana itu nanti? Saya akan ikut beliau. Terus siapa nanti yang menjaga itu? Kalau emasnya sudah diambil, saya akan ikut beliau sana. Saya masih ada amanah untuk menjaga emas di sini. Pangeran saya datang. Mau menyampaikan apa beliau? Kalau mau mengambil, silakan mengambil. Tidak, belum waktunya. Waktunya akan tiba nanti itu. Ahli warisnya sudah ada. Dan akan dipakai untuk nanti kesejahteraan umat seluruh Nusantara ini. Katanya dia ya ikut ini. Sudah ikut? Iya. Beliau sudah ikut? Iya, sudah ikut. Alhamdulillah. Katanya siapapun yang ingin mengambil di sini, kalau tidak hak warisnya, disuruh bunuh saja. Ya. Berarti tidak tak Islam lo sampai ini? Ya, saya mau ikut pangeran saya. Ikut berjuang sama beliau, tapi jangan dipindah dari sini. Saya untuk menjaga emas itu adalah amanah. Beliau masuk, mau masuk enggak itu? Beliau sudah masuk. Pangeran sudah masuk. Dalam jasadnya ini? Mau masuk enggak? Saya bilang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Pangeran. Boleh tahu namanya? Siro Kencono. Ngapunten ganggu, pangeran. Ustar Parbur. Wis arep tak kondri ini. Iya. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan pangeran. Monggo. Untuk kami semua. Dunia ini akhir ini. Dunia ini sampai akhir. Tolong bimbing tenang. Bocah-bocah sing milok. Ya iker elengno tenanan termasuk bocah sing tak lebu iki pian blarah nggih. Nah, jenengan apa sudah ikut beliau? Sudah. Siapa? Saya sudah. Siapa yang mengislamkan jenengan? Siapa yang ngajak jenengan ketemu dengan guru saya? Aku di Demak. Demak Bintoro sana. Di Kutus sana yang namanya Titis. Ya, salah satu jamaah dari beliau juga itu.
Aku pesen, Ger. Bocah-bocah iki didik senenanan, Ger. Dunyo sapi ambyuk, Ger. Dajjal wis sapi metu, Ger. Insya Allah. Ning kayangan akeh sing mlebu Islam. Ya, waktunya memang sudah dekat, Pangeran. Gaib di sini banyak yang fasik, enggak? Banyak. Termasuk yang tadi. Belum masuk Islam. Saya suruh masuk Islam. Biar tenang. Biar tidak ada yang di sini itu diganggu sama bangsa-bangsanya. Sudah banyak yang ikut? Sudah banyak yang ikut jenengan enggak itu? Semuanya ini adalah bawahan saya. Sudah masuk Islam semuanya? Iya, Mas, tolong dimasukkan Islam. Belum masuk Islam di sini. Saya jarang ke sini karena dikayangan. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau. Sang yang nur cahaya yang kemana. Saya minta seluruh gaib. Seluruh gaib yang ada di wilayah ini. Seluruh gaib yang ada di wilayah ini. Semuanya tanpa terkecuali. Kurung semuanya. Kurung semuanya dalam kondisi terikat. Dan semuanya. Dipindah ke depan saya. Allah. Yang membangkang semuanya yang lari di sini kono lepur semuanya di sini kono wong wedok masih ada ndak? Coba dicek Pangeran. Minta tolong. Sudah, Ger. Sudah. Yang di wilayah saya sini, yang di sana-sana saya tidak mau urusan yang penting di sini. Mas yeah. Saya. Ji, Pangeran, santai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dengan izin beliau. Kukur kami, sang yang nur cahaya. Saya meminta seluruh kaib yang ada di depan saya. Semuanya tembak menjadi Islam. Kun fayakun Allah. Ilmu syariat, ilmu hakikat. Beserta amaliah dari beliau. Semuanya masuk. Menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat. Apabila murtad otomatis hancur meledak seluruhnya Allah. Barangkali ada pesan lagi Pangeran buat kami semuanya. Langsung angin adem ya. Ya, angin langsung ini. Saya berpesan agar yang ikut beliau sungguh-sungguh mengamalkannya. Apa yang diajarkan. Beliau bukan orang biasa dia. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan kami semuanya diberikan kekuatan. Sabaran istiqomah bisa nderek beliau. Amin. Sampai akhir hayat nanti nderek berjuang bersama-sama dengan beliau. Saudara-saudaraku datang. Para pangeran-pangeran datang. Saya senang katanya. Berarti angin yang barusan ini? Iya. Beliau-beliau datang semuanya? Iya. Aku di sini. Loh, anginnya teko mana ya? Saudaraku ada 4. Lah, di sini lah. Ya, alhamdulillah. Kalau memang beliau berkenan hadir.
Tapi di tempat ini anu pangeran ya, ndak sampai ada penampakan-penampakan sampai menghantui warga-warga, petani-petani di sini ndak ada ya? Enggak. Yang jahil itu di sana. Gimana sebenarnya itu? Yang di gua ini tidak, dia menjaga amanah. Karena memang dulunya tempat dipakai bersinggah. Iya. Istirahat. Saudara-saudara saya yang paling tua. Dan harta yang ada di sini itu berarti bekal iya. mereka gitu ya? Iya. Dulunya prajurit saya banyak terbunuh. Saya dan saudara. Sempat terjadi perang nggak waktu itu? Iya. Dengan pemberontak di mana itu? Di sana. Daerah mana kalau sekarang? Sekarang Kembang Milo. Loh kok jauh? Iya, saya lari ke sini. Saya terluka di sini. Saya tidur di sini, istirahat di sini. Dan membawa para emas itu tidak kuat lagi. Saya memanggil para macan-macan di sini. Saya tundukkan untuk menjaga emas-emas di sini. Berarti yang harimau tadi salah satu pengawalnya sampean? Iya. Banyak enggak macan di sini? Banyak. Bahkan ribuan di sini. Tapi tidak mengganggu. Diam. Sudah saya taklukkan. Sekarang. Berarti ikut kena tadi ya? Iya. Tidak ada yang lari. Karena yang ditunggu-tunggu. Pesan saya dulu. Baru 1 tahunan. Saya pesan nanti. Kalau ada orang kesini. Ingin memasukkan Islam. Silahkan ikut. Ya. Kalau ularnya itu ganggu enggak itu pangeran? Ular itu dulunya ada orang yang minta nomor di sini, minta pesugihan di sini. Ya. Itu memang kudratnya seperti itu. Kok dia, itu berarti ya? Dia itu anak buah Nyi Blorong. Kok itu? Kobia. Ular nyata juga ada di sini. Iya, ular nyata ya juga ada. Itu sebenarnya ular nyata itu ya koe pastinya. Nggih. Yeah. Ingin mewujudkan wujudnya. Nggih, sampun pangeran nggih, terima kasih informasinya. Iya. Yeah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu berada di tempat ini, enggak ada tujuan lain kecuali hanya memang ingin berinteraksi ya, berinteraksi di tempat ini. Ternyata dari informasi panjenengan memang ini adalah salah satu tempat yang ya bisa dikatakan bersejarah lah untuk berteduh panjenengan beserta pasukan panjenengan waktu itu. Iya. Oke, terima kasih. Monggo keluar dari tubuhnya mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah keluar semuanya dengan seluruh energi buruk. Seluruh energi buruk yang masih ada dalam tubuh ini otomatis menguap seluruhnya. Keluar semuanya sampai bersih. Allahu. Saya minta ya, 9 ruh dan 7 sukmanya mediator ini semuanya kembalikan, kembali masuk komplit dalam jasad ini dalam keadaan sehat walafiat. Alfi sallallahu alaihi, masuk semuanya komplit sehat, akas bekas waras sallallahu alaihi. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, proses mobilisasi sudah berjalan dengan lancar. Jadi sempat ada informasi dari salah satu penjaga di tempat ini, harimau tadi, bahwa dulu tempat ini adalah salah satu tempat persinggahan putra mahkota atau pangeran Kerajaan Majapahit yang saat itu sedang melakukan perjalanan untuk menumpas pemberontak. Dan tempat inilah salah satu tempat persinggahan beliau untuk berteduh
untuk beristirahat dan ya bisa sangat memungkinkan sekali kalau dilihat memang ini dulu kelihatannya banyak air ini di ini tempat kayak genangan kali seperti itu ya, dan ada gua di sana. Dan juga sempat tadi ada informasi ada beberapa bekal dari pasukan tersebut, ada kepingan-kepingan emas ya, dan saya juga melihat ada semacam pisau-pisau kecil ya. Mudah-mudahan ini kita jadikan satu pelajaran untuk mengingat sejarah di masa lampau. Artinya beliau-beliau adalah leluhur kita dan kita ada pun karena leluhur-leluhur kita semuanya. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.